Assalamualaikum dan hai semua. Kembali kita di MG3 Hub, di mana Zik akan merungkaikan kisah-kisah. Bukan kisah-kisah, Zik akan sambung part 3 untuk korang boleh tahu sistem exhaust yang mana korang boleh pakai. Jadi Zik bagi pilihan untuk korang, korang nak pakai mana, korang boleh rasa sendiri sebab Zik tak pernah pakai semuanya. Jadi Zik lakarkan apa yang Zik tahulah. So korang boleh pilih antara mana yang korang nak dan korang rasakan sendiri. Dan Zik akan share juga sistem exhaust yang dipakai sendiri. Sorry part 3 keluar lambat sebab Zik banyak tengok-tengok tentang exhaust semua. Dan Zik try buat betul-betul lakaran untuk korang yang mana yang nak buat sistem exhaust full daripada depan ke belakang. Okay, jadi jom kita tengok part 3 ini. Okay, sebelum tu Zik nak bagi bonus info untuk korang, di mana Zik nak sharekan tentang intake Miley. Okey, intake Miley ni yang sedia maklum Zik pakai sekarang adalah standard. Tapi air filter yang Zik pakai sekarang adalah Red 9. Maksudnya bukan air filter original daripada perluan. Zik tukar air filter jadi Red 9. Dan kita ada 3 jenis air filter lah yang Zik tahu. Red 9 ni paling murah lah antara yang 3-3 ni. Redline, Works dan juga K&N. Jadi korang boleh pilih. Kalau contoh macam korang tak ada bajet lebih, korang nak tukar dalam mungkin dia punya modal dalam 200 ke 300 macam tu lah. 100 Redline tak silap 170, Zik dah tak ingat dah. Tapi korang boleh tengok lah dekat Shopee tu masa PKP ni korang nak beli kan lah. Sebab nak pasang pun senang. So kalau macam korang tak ada pasang, korang boleh komen kat bawah dan Zik korang ajarkan pasang macam mana untuk air filter. Okay, itu adalah untuk stock stock exhaust. Untuk intake, bukan untuk stock exhaust, silap, untuk stock intake. Okay, so kita ada lagi intake-intake yang lain di mana Zik ada nampak intake-intake aftermarket. Contohnya first max racing, lepas tu kita ada X power, lepas tu kita ada intake dari yang lain-lain aftermarket yang macam pusing banana. Tapi keberkesanan dia Zik tak tahu sebab Zik tak pernah pakai semua benda tu. Dan orang juga risau kerana Zik dapat sponsor daripada Max Racing untuk Zik test intake diorang. Jadi kalau korang nak tahu macam mana, apa rasanya intake yang Zik pakai, buat adalah video yang akan datang. Dan Max Racing juga akan ada buat giveaway untuk korang yang subscribe pada Zik dan juga viewer Zik dan supporter Zik. Dan korang jangan risau, bila korang tengok juga video lepas ni, korang boleh dapat peluang untuk mengenai giveaway daripada Max Racing. Giveaway itu adalah intake Miley. Okay, itu adalah untuk intake. Dan jom kita sambung ke part 3. Alright, jadi untuk part 3, sebelum Zik nak masuk dekat satu tempat lagi, Zik ada bonus lagi satu lah. Ini adalah kejap saja sebab Zik tak nak korang kena macam Zik kena lah. Sebab Zik dah macam bagi duit buat benda ni pun nak kena keluarkan duit lagi. Jadi Zik bagi tahu ni awal-awal supaya korang tak perlu keluar lagi duit untuk buat exhaust kit. So korang boleh terus buat full tanpa lepas ni korang nak kena tukar-tukar lagi exhaust. Okay, sekarang ni masalahnya adalah Zik pakai U-style belakang. Ini adalah untuk orang yang nak buat dual exhaust lah, dua exhaust system yang ada belakang, ada dua exhaust. Jadi ini adalah U-style yang Zik buat lah. So sebab dulu-dulu buat dua exhaust je. Zik tak nak kacau-kacau exhaust apa benda. Tapi biasalah, lepas kita dah lama-lama kita terasa nak main exhaust dan semua. So Zik pun baru tahu sebenarnya U-style ni salah lah. Bukan salah, maksudnya boleh, tapi masalah dia sebelah dia kurang keluar asap daripada sebelah. Jadi korang akan tengok contoh macam bila korang start engine, asap akan lebih keluar dari belah kanan daripada belah kiri. Belah kiri tu akan rasa juga keluar asap tapi dia kurang sikit. Jadi Zik suggest untuk Y-style. Okay, Y-style sebelah kanan ni. So bila korang buat ni, sebab Zik tengok untuk survey dengan kedai exhaust, nak buat antara dua ni adalah kos 200 tengah. Jadi Zik tak tersilap U-style ni, Zik dah buat U-style
So bila nak tukar balik nak kena sediakan 200 lagi. Jadi itu satu macam pembasiran Zik cakap kan. Zik share ni untuk korang dapat menjimatkan duit lagi untuk buat exhaust terus. So korang tak perlu nak balik duit banyak-banyak kan. So macam Zik dah tersilap balik duit. Jadi Zik kena Zik atau kawai style pun nak kena fikir 2-3 kali sebab nak kena keluarkan kos lagi, okay? Nak keluarkan modal. Silap, kos pula modal. Okay. Jadi ini Zik sharekan lah untuk diagram exhaust kereta Zik, okay? So Zik sekarang pakai X-Factor 421. Mistake Zik adalah dekat resonator ni Zik dah buang lah. Orang cakap resonator dia bukan, dia macam resonator kecil bullet ataupun orang panggil dia catalytic converter, yang untuk tukarkan carbon jadi harmless punya air lah. So korang tak hidu. So kalau korang tengok dekat belakang kereta kan, yang macam Jepun-Jepun tu ada yang 4 star, 3 star, fungsi catalytic converter tu adalah untuk buat carbon tu bertukar jadi benda-benda contoh asap yang tak polluted kat dunia kita ni. Okay. Jadi macam Zik cakap, Zik pakai ni adalah X-Factor 421 untuk depan. Lepas tu Zik pakai tabung X-Flow. Lepas tu belakang Zik pakai U-Style. Ini adalah setup Zik lah. Dan Zik tak pakai stainless steel lagi sebab Zik rasa macam Zik ada benda nak buat lagi. Cuma nanti-nanti lah Zik buat kan. Kita buat slow-slow. Okay. Jadi ini adalah setup Zik. Sebenarnya setup ni adalah untuk full top lah. Senang kita pick up ada, tapi dia bukan dalam kategori balance. Dia lebih pada top. So pick up dia tak berapa power macam kita pakai X-Factor 41 lah. Next, suggestion untuk exhaust lah. Ni adalah Zik nak bagi suggestion, okay? Kita ada beberapa suggestion, nanti saya akan cerita lagi banyak-banyak suggestion, okay? Yang first adalah suggestion exhaust untuk full pick up. Okay, untuk full pick up Zik suggest basis semula, okay? Untuk part 2 dengan part 1, siapa yang tak tengok sila tengok dulu supaya korang dapat ilmu-ilmu tu dan info-info untuk korang tahu X-Factor tu macam mana, tabung tu macam mana. Dan disclaimer juga, apa yang Zik share ni bukan Zik nak cakap Zik pakar, tapi berdasarkan apa yang Zik dah tanya kepada kawan-kawan dan berbincang dan tanya kepada kedai exhaust, apa yang ilmu yang Zik dapat ni, okay? Jadi ini adalah suggestion untuk exhaust yang untuk full pick up lah. So first kita pergi kepada X-Factor 41. Yang ni kita pakai X-Factor 41. Lepas tu belakang kita pakai tabung straight pipe. Kalau nak buat dual system, buat pakai Y-style, okay? So ini bila kita buat macam ni, dia punya full pick up. Pick up dia memang sedap lah. Tapi masalah dia adalah dekat top, sebab dia punya back pressure tu terlalu lawas. Jadi kalau contoh yang ni race dekat track, yang singkat-singkat tu memang sedap lah untuk tapau orang kan. Okay, yang kedua ni adalah untuk yang selalu geng-geng sepang pakai lah. Tapi belakang ni selalu diorang pakai muffler. Ada muffler, resonator jugalah nama dia. Muffler dengan resonator untuk bagi back pressure tu ada sikit. Okay, jadi yang ni adalah untuk yang jenis-jenis suka bunyi perang. Bunyi yang kuat-kuat tu kan. Betul-betul nak belanja lah, belanja bunyi kan. Jadi kita pakai yang ni. Okay, yang ni adalah suggestion untuk full pick up. Okay, seterusnya kita pakai suggestion exhaust full long dengan top. Jadi ni macam lebih kurang macam Zik pakai lah. X-Factor 421, lepas tu kita pakai tabung X-Flow. Lepas tu belakang Y-Style lah, macam biasa lah. Ni Zik yang Zik cadangkan kalau macam korang ada satu je, buat satu exhaust je lah, pakai tip apa-apa, flow pick ke apa benda yang nak bagi cantik. Okay, seterusnya yang ni tahuan bunyi mesin macam ni, lebih kurang bunyi macam Zik setup Zik tu, first bunyi exhaust tu kan, bunyi dia macam tu lah. Okay, seterusnya kita pergi ke yang kedua, yang ni adalah untuk bunyi perang. Macam tadi yang full pick up tapi bunyi perang kan, ini kedua untuk bunyi perang. So kita ada tabung, dia bukan bagi tabung lah, dia macam S-pipe. Okay, so kita silap ni, dia bukan tabung, dia punya S-pipe. So yang ni sama juga, fungsi dia adalah bagi back pressure macam Zik cakap lah dalam part tu. So yang ni untuk orang yang nak bunyi kuat lah, belanja bunyi. Okay, seterusnya suggestion exhaust balance. Yang ni siapa yang nak balance lah, pick up ada, top ada. Jadi
korang boleh pakai extractor 41, lepas tu pakai tampon X-Flow, lepas tu belakang Y-Style. Ini adalah cadangan Zeke lah. Right? Okay, seterusnya kita akan pergi ke setup exhaust max chassis. Sebab Zeke dapat tahu yang max chassis ni banyak buat R&D lah untuk research and element. Siap dia dah rhino dengan MyV. Bila buat stage 3-3 stage, boleh dapat tambah 16 HP. Jadi dia pun dah ada bagilah rhino, rhino yang mana dia buat untuk MyV tu. Cuma Zeke tak pasti antara korang dah buat MyV tu. Contohlah max chassis kan, korang buat max chassis kena rhino dulu dan tuning ke, tak tahulah kan, untuk dapat tambah 19 HP, ataupun korang dah tukar tu untuk dapat tambah 19 HP. Jadi apa-apa nanti pasal benda ni saya akan share balik untuk video akan datang bersama dengan Max Racing. Okay. Jadi untuk exhaust setup yang ni yang Zeke nampak lah, sebab dia tengok website dia, apa yang dia pakai benda semua. So ini diagram yang cuma Zeke lukis lah, sebab dia ada dua setup. Okay, satu dia orang pakai extractor 41 yang Max Racing punya lah. Lepas tu ada resonator yang panjang. Yang panjang ni tapi dalam ni Zeke tak tahu dia macam mana nampak dia. Dia pakai twist tu ke ataupun straight, Zeke tak tahu. Sebab yang resonator ni dalam ni pun ada main panel juga untuk mengekalkan, untuk bagi pressure tu. So belakang ni dia pakai tabung main sensing yang macam jenis-jenis Volkswagen ni kan, tabung kat belakang ni nampak tuned. Ni dia pakai tabung dia lah, tapi cuma harga Zeke tak tahu. Korang boleh tengok website sendiri, tengok stage 1, stage 1 dia orang punya intake, stage 2 yang Zeke tujuan ni lah, exhaust daripada belakang ni, resonator dengan tabung, lepas tu stage 3 accelerator, tu paling last. Okay, tabung main chassis ni Zeke anggapkan dia lebih pada, dia lebih kurang macam X-Flow lah, sebab dia bukan terus straight, jadi dia ada back pressure juga dari situ. Dia akan main beranian lagi lah untuk bagi pick up air top tu tak loss. So ini adalah setup yang pertama untuk max racing. Okay, yang kedua adalah setup max racing. Sorry lah yang ni tak edit kan, yang ni tak edit, sorry. Patutnya kedua. Okay, yang ni adalah untuk orang yang buat setup satu je lah. Sebab max racing ni ada dua muffler. Korang boleh pilih lah bunyi dia macam mana. Ini korang punya pilihan, korang nak macam mana. So belakang ni ada muffler max racing tu pun korang boleh tengok dekat website diorang. Ada dua, korang boleh pilih dan boleh dengar bunyi dia macam mana. Lepas tu dia ada pakai resonator juga dengan extractor 41. Rasa yang sebab Zeke tak pernah pakai lagi, jadi Zeke punya handaian lah. Yang max racing ni dia lebih pada balance type. So pick up ada, top ada. Samping itu menambahkan juga HP korang, horsepower ni. Sebab Zeke pakai, kita selalu kita buat exhaust, kita tak adalah dyno. Sebab kalau nak buat dyno pun nak kena letak apa-apa duit kan. Duit pun modal lagi kan, betul tak? So bila kita try tu, kita rasa lah sendiri sebelum rasa lepas tu kan. So dengan Max Racing ni, diorang dah buat R&D memang dah sekali dyno. So dengan keluar draft lagi kan, jadi Zeke boleh cakap yang ni memang betul-betul diorang tak cakap tipu lah. Cumanya kalau Zeke nak betul-betulkan lagi, Zeke kena test dulu max racing exhaust yang stage 3. Lepas ni ada video tentang max racing intake. Korang kena support lah banyak-banyak supaya Zeke boleh sharekan tentang stage 3 pula. Mungkin boleh buat dyno line untuk korang sebelum dan selepas. Alright, jadi itu sahajalah share daripada Zeke untuk korang. Yang factory mana sistem exhaust yang korang boleh pakai. Alright, jadi lepas ni dia akan buat video-video yang lain. Sepanjang PKP ni adalah video-video yang lain. Yang ni Zeke share pasal exhaust. Mungkin Zeke akan share pula pasal fitment tayar dengan rim, yang mana paling cun untuk korang boleh buat. Dan korang komen lah apa korang nak tahu lagi. Masa sepanjang PKP ni Zeke boleh buat video lagi, bila ada Zeke ada masa. Zeke kerja from home gap, tapi Zeke buatlah video masa malam macam tu, ataupun Sabtu Ahad macam tu. Jadi Zeke akan sharekan aku, Zeke tahu, dan komen kat bawah, share, like, dan ajak kawan-kawan ramai-ramai yang pakai MyV ke, yang MyV lama tak kisahlah, ataupun kereta-kereta lain pun boleh, tak ada masalah. Subscribe, support Zeke, dan
Doakan semoga Zik berjaya dalam career YouTube ni, supaya Zik boleh share lagi ilmu-ilmu yang Zik dapat untuk korang. Sebab dia dah bawa macam-macam untuk kereta, jadi Zik nak share pula supaya korang tak perlu banyak-banyak balik duit untuk mengeluarkan modal buat kereta. Dan tiba-tiba silap, lepas tu kena buat balik, silap kena buat balik kan. Macam Zik pun dah pernah rasa apa ni, buat exhaust silap, lepas tu kena tukar, silap kena tukar. Jadi ini Zik share untuk korang supaya korang boleh terus dapat ilmu ni dan buat benda yang tak silap macam Zik buat. Alright, itu sahaja daripada Zik. Semoga kita berjumpa lagi untuk video-video yang lain dan semoga sharing ini bermanfaat untuk korang. Alright, Assalamualaikum and ciao.